3, 2, 1, go. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan metode efektif atau metode pembelajaran efektif Dul. Pada bagian pertama telah dijelaskan bahwa harus fokus pada satu tempat atau dalam pembahasan ini fokus. Kenapa harus fokus satu tempat atau alasannya alasan harus satu kitab hatam atau satu tempat ialah karena apabila tidak berakibat menghilangkan konsentrasi anak. Maksudnya begini, ketika tidak satu fan kitab atau satu fan peserta didik itu, anak didik harus memecah konsentrasi pada dua materi yang secara dan susah tidak berhubungan. Akibatnya, saat pikirannya pecah pada dua fan atau kitab, dia mau tidak mau harus menguras tenaga lebih banyak. Sialnya, ketika ia dipaksa dengan menggunakan metode dua fan atau dua kitab, dan ternyata ia tidak mampu memimpin konsentrasinya dengan baik, maka ia tidak akan mampu memahami materi pelajaran. Sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila anak ini tidak mampu memahami materi pelajaran karena dibuat metode dan belajar, maka berlanjutkan pada pola pikirnya. Ya, telah terlibat bahwa dirinya sering akhirnya dia malah belajar dan tidak mau belajar sama sekali. Akibat ketika salah satu menggunakan dua fan atau Imam Abdul menggunakan Mama.